mana dengannya kita dapat dikenali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, majlis yang mana dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah, majlis yang mana di dalamnya hadir para pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita barakah kepada barakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ونحن كذلك أيضا معتكفون في هذا المسجد نتلقى الرحمات الإلهية والبركات الربانية بمفتاح النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي علمنا إياها. Dan kita juga alhamdulillah kita telah i'tikaf dalam majlis yang bahagia di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan kita sentiasa mendapatkan anugerah-anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wafaqana al-Mawla wa iyyakum lil-hudur fi hadha al-majma' al-'azim fi hawliyyati al-Sheikh Umar bin Abdullah al-Khatib rahimahullah wa radiyallahu anhu wa ardaahu wa 'ad 'alaina 'alayhi wa 'alayna wa 'alaykum al-muslimin min 'ulumihi wa barakatuhu fi ad-dunya wal akhirah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah mengumpulkan kita dalam majlis yang mana kita akan mengenang Syekh Umar Al-Khatib rahmatullahi alaihi, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah kembalikan kepada kita barakahnya, kembalikan kepada kita ilmunya, kembalikan kepada kita kebaikannya dalam majlis ini. Fahmadu maulakum subhanahu wa taala wa shukuruhu idza wafaqakum lil hudur fi hadhihi al mahadir al azima mahadir al ta'arufat wa ta'zim sha'air Allah kama qala al maula jalla fi ulah wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al qulub. Pujilah Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepada Allah yang Allah telah memberikan kepada kita anugerah yang besar ini, dapat kita mengenal kepada Allah, dapat kita mendapatkan rahmat daripada Allah. Dan Habib Qadir mengatakan ini juga daripada majlis yang mana kita mendirikan syair Allah Subhanahu wa taala, lambang daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang mendirikan lambang agama Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah tanda ketakwaannya kepada Allah. Dan ini juga mengumpulkan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepentingan bagi kita untuk kita sentiasa mengenang hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, maka daripada mengenang hari-hari Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengenang ahlillah, kita mengenang manusia-manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Seperti ini dia mengingatkan kepada kita kepada jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia mengingatkan kepada kita kepentingan bagi kita untuk mengambil jalan ini yang mana ia akan menyampaikan kita kepada kehambaan kepada Allah dengan tulen. Ia akan menyampaikan kita kepada maqam as-sidq, maqam kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha Syekh Umar rahimahullah taala kana imaman 'aziman wa rajulan 'arifan billah wa mimman yuhtada bih fi at-taqarrub ila Allah. Syekh Umar Al-Khatib merupakan seorang yang alim, seorang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah lambang yang mana manusia mengikuti jejaknya menuju kepada Allah. Akhad 'an al-akabir fi tarim wa fi ghair tarim hatta sara 'alaman yuhtada bih wa sara imaman 'aziman yuhtada bi anwarih wa yusrad khalf atharih. Maka beliau mengambil ilmu ini daripada ulama-ulama yang besar di kota Tarim, sehingga kan beliau ini dikirakan sebagai orang yang menjadi lambang yang mana manusia-manusia yang lain mengikuti kepada jejak langkah beliau untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana suradatu rahimahullah taala fi Tarim wa lana qaraba bih min jihati al-um kan fi sanat 26 wa ma'na hadha anna wasan min shaykh al-Ibrahim bin Aqil bi sanatayn wa asan min shaykh al-Shuyukh al-Ibn Abd al-Qadir bin Ahmad bi 7 sanawat. Dan Habib Qadir ini mengatakan beliau dilahirkan di kota Tarim, dan Habib Qadir mengatakan beliau ada karabah bersama Syekh Umar Al-Khatib di sebelah ibunya. Dan begitu juga ulama-ulama yang tinggal pada zaman Syekh Umar Al-Khatib adalah Al-Habib Abdul Qadir Al-Sagraf dan juga Syekh Ibrahim. Wa kan jul akhdhu 'an shaykhayn 'azimayn fi Tarim, 'ammu hadha al-imam al-'azim Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Khatib, kan rajulun sahib firasa wa 'ulum ghazira. قال الشيخ عمر زرنا الحبيب عبد الله بن عيدروس العيدروس في تريم، وكان الحبيب عبد الله بن عيدروس في مرض الموت، فزرنا هذا الحبيب قال انا وعمي محمد بن سالم الخطيب، وروحنا عنده العصر كالعاده في الروحه، قالوا ترشط الحبيب عبد الله بن عيدروس وتكلم معنا، ولما خرجنا من عنده قال لي عمي محمد هذا كيف شفتوا الحبيب عبد الله بن عيدروس؟ قال شفناه ما شاء
sebuah kisah yang mana salah seorang daripada guru Syekh Umar Al-Khatib, dua orang daripada guru yang besar Syekh Umar Al-Khatib, yang pertama adalah Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Khatib yang merupakan pakcinya. Maka beliau seringkali hadir dalam roha yang didirikan oleh pakcinya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Khatib. Pada suatu hari beliau pergi ziarah kepada Habib Abdullah Al-Aindarus yang sedang sakit, yang merupakan salah seorang daripada gurunya. Maka apabila Syekh Umar ziarah kepadanya, dilihat Habib Abdullah Al-Aindarus dalam keadaan yang sangat baik dan dalam keadaan yang sangat ceria. Maka beliau kembali kepada Syekh Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Khatib, dan Syekh Muhammad menanyakan kepada Syekh Umar, apa khabar Habib Abdullah Al-Aindarus? Maka Syekh Umar mengatakan, aku telah sampai kepadanya dan aku lihat keadaannya, Alhamdulillah keadaan yang baik dan dia dalam keadaan ceria dan sebagainya. Maka Syekh Muhammad mengatakan kepada Syekh Umar, ketahuilah bahawasanya ajalnya tak lama lagi akan datang. Maka pada malam itu meninggal Habib Abdullah Al-Aindarus. Begitu juga kita lihat daripada mereka-mereka yang tinggal sezaman dengan Syekh Umar Al-Khatib adalah Habib Abdul Qadir Al-Junaid. Beliau pernah ziarah ini ke Singapura dan beliau menghadiri majlis ini Syekh Umar Al-Khatib. Dan di dalam kitab beliau menceritakan tentang kelebihan dan kealiman Syekh Umar dalam kitabnya Al-Uqud. Dan di dalamnya beliau memuji kepada Syekh Umar Al-Khatib dan menyifatnya sebagai satu cahaya yang telah datang ini kepada Nabi yang barakah ini. Sebab lebih dari 30 tahun beliau meninggalkan Kota Tarim. Apabila aku ziarah beliau di Singapura ini, beliau mengatakan bagaimana dengan keadaan jalan ini di Kota Tarim, bagaimana dengan keadaan ini fulan bin fulan di Kota Tarim. Beliau dapat mengingat selepas ini 30 tahun apa yang berlaku di Kota Tarim dan juga tempat-tempat yang disebut ini oleh Syekh Umar Al-Khatib, menunjukkan kepada keperluan biasaan dalam hafalan ini. Dan Habib Abdul Qadir juga mengatakan, aku hadir majlis ini Syekh Umar Al-Khatib yang di Kota Singapura dan aku melihat ramai orang mendapatkan manfaat daripada ilmu beliau. Dan beliau mengatakan, aku teringat salah satu masalah dalam ilmu fiqih yang disebutkan oleh Syekh Umar Al-Khatib pada ketika itu. Dia adalah berkenaan dengan hukum mengucapkan salawat dan salam apabila seseorang imam membaca surah Sabih Isma Rabbikal A'la, yang mana pada akhirnya suhuf Ibrahim wa Musa. Adakah disunatkan ataupun dibolehkan seseorang ini mengatakan alaihi salatu wassalam ataupun tidak dibolehkan? Maka Syekh Umar mengatakan, barang siapa yang mengucapkan salam pada akhir suratul A'la, batal salatnya. Maka ini adalah perkara yang berbeza dengan apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab Bushul Karim, yang mana beliau mengatakan kalau sekiranya seseorang ini melakukan salawat dan salam pada ketika itu, maka ia tidak membatalkan. Tetapi Syekh Umar Al-Khatib ini beliau mengatakan disebabkan ia batal adalah ini, dia mengatakan ini adalah jumlah yang khabariyah, tetapi maknanya adalah makna insya'iyah. Sedangkan penulis ini bagi kita Bushul Karim, beliau mengatakan ini adalah daripada jumlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini merupakan daripada perkara yang disebutkan oleh Syekh Umar Al-Khatib berkenaan dengan perkara tersebut. Begitu juga beliau ditanya tentang apakah hukum kalau sekiranya seseorang ini mendengar imam membaca surah Al-Ibn Ibn 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 Ibn
Apakah kamu tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan langit, bagaimana didirikan oleh Allah? Kalau sekiranya makmum ini mengatakan ya Allah dengan mengatakan yang ini dalam sirah ta'ajub, ataupun dia kagum dengan apa yang disebutkan oleh Allah, Syekh Umar Khatib ini mengatakan ini juga adalah daripada perkara yang akan membatalkan solat. Tetapi kita lihat Al-Imam Usubuki, beliau mengatakan apa sahaja zikir yang kita mengatakan dalam solat, ia tidak akan membatalkan solat kita. Dan Habib Qadir mengatakan ini adalah daripada perkara yang mana saya merasai Habib Umar Jalani lebih faqih dan lebih mengetahui tentang perkara yang ini disebutkan. Bahkan besar daripada mereka yang berada di sini adalah daripada mereka yang telah mendapatkan manfaat daripada Habib Abu Talib Al-Saghaf dan juga ulama-ulama yang besar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan wujud yang kita dalam majlis ini, Allah mengabulkan segala permintaan kita dan memberikan kepada kita segala barakah dan rahmat. Menyebut nama-nama Syekh Fuddin, Nabi Hassan Al-Attas dan para habaib yang lain dan juga masyayikh dan asatizah yang beliau mengatakan saya tak sempat nak menamakan nama mereka satu persatu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan adanya majlis-majlis seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai kepada mahabbah dan juga mensucikan diri kita daripada segala perkara yang tidak baik. Seorang yang alim, seorang yang munawwar, yang bercahaya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang alim dalam ilmunya, sehingga kan pada tahun 1929 beliau diperintahkan untuk mengambil al-qadha, maksudnya menjadi qadhi yang di kota Tarim, tetapi disebabkan beliau tidak menginginkan perkara tersebut, beliau keluar daripada kota Tarim dan pergi ke kota Syihir, sehingga kan khabar tersebut ini dapat dilupakan. Ini menunjukkan yang dari berkawalakan yang Syekh Umar Al-Khatib. Dan Habib Qadir mengatakan ceritanya terlalu panjang. Beliau ini keluar daripada Kota Tarim dan pergi kepada negeri ke negeri. Beliau duduk ini di Makkah ini beberapa tahun, dan selepas itu alhamdulillah beliau telah sampai ini di kota Singapura ini, dan ramai orang yang telah mendapatkan manfaat daripada beliau, dan beliau merupakan daripada sebab Allah menurunkan rahmat. Habib Qadir mengatakan orang-orang seperti ini adalah mereka-mereka yang dekat kepada Allah, mereka-mereka yang dengan wujudnya mereka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menolak segala bala yang akan turun ini kepada masyarakat ini. Dan Habib Qadir ini mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebab ini Syekh Umar dan juga majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menolak segala bala dan bencana dan mengangkat ini segala perkara ini yang merusak. Kadir mengatakan pernah satu ketika ini Syekh Umar mau menghadiri ini sebuah majlis, dan pada ketika itu ada Al-Habib Muhammad bin Hasan bin Jihab, dan apabila ini berlaku ini lambat ini menghadiri dalam majlis tersebut, maka salah seorang yang daripada hadirin yang hadir, maka Syekh Umar ini berdalilkan dengan hadis Nabi SAW yang mana Nabi mengatakan akan keluar selepas 200 tahun seseorang yang tidak ada harta dan tidak ada pangkat yang di sisi manusia tetapi dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wakala Nuh Hawar عند Habib Ali bin Abd Rahman al-Mashhur, wakala Ahad yakra عنده في كتاب من الشعراني هذا الذي يقول فيه من فضل الله علي كلا ومن من الله علي كلا وكلا. فواحد من الحاضرين هؤلاء الذين لا يدركون الأشياء قال هذا الشيخ يمدح نفسه، ففي الليل الشيخ الشعراني وقال افتح الكتاب هذا واسأل
yang mengatakan bagaimana seseorang ini dia seolah-olah dia membaca kitab ini dan dia memuji ini dirinya. Maka pada malam tersebut dia mimpi kepada Imam Syarani dan Imam Syarani mengatakan bahwasanya sebahagian daripada mereka yang membaca kitab tersebut mempunyai akhlak yang disebutkan dalam kitab ini. Maka orang ini kagum ini dengan apa yang dia melihat di dalam mimpinya dan ini berlaku ini pada majlis ini Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashur. Mereka yang telah mempelajari daripada Syekh Umar Khatib, maka sesungguhnya beliau adalah seorang yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ilmunya, dalam kerawakannya dan juga dalam akhlaknya. Maka beliau mengatakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dapat kita menempuh jalannya dan kita mendapat berakhlak ini dengan akhlaknya dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan dakwah seperti mana beliau menjalankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan perkara-perkara yang baik demi kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Syekh Umar Khatib dan juga ulama-ulama ini sepertinya dan ini merupakan perkara yang sangat ditekankan dan juga perkara yang penting Habib Khatib mengatakan hendaklah kita usaha juga sebelum ini fajar kita, beberapa minit kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita membaca sebahagian ini daripada ayat Al-Quran Al-Karim untuk membina kerohanian kita. Wa la yaqbalu al-wahid minna wa minkum 'an as-salah wa as-salam 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu asl al-barakat wa asl al-anwar wa ma'dan al-jud kulluha al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa la dia adalah tempat cahaya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan, dia adalah tempat yang mana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi beliau mengatakan adalah perkara yang sangat penting sekali bagi kita umat Islam hari ini untuk kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Khatib mengatakan sekurang-kurangnya kita membaca selawat 100 kali pada waktu pagi dan 100 kali pada waktu petang. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Madini, beliau mengatakan bahwasanya ada sebuah hadis yang mana barang siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan selepas salat maghrib 100 kali 100 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan 100 daripada hajatnya. Seperti Habib Awad bin Hamid, Habib Syekh Umar Al-Khatib, Habib Muhammad bin Salim dan Habib ini yang Habib Ali, Habib Muhammad bin Salim Al-Attas dan juga Habib Abdullah Al-Junaid, Umar bin Ali Al-Junaid. Maka beliau mengatakan penting untuk kita mengajar anak-anak kita tentang mereka, tentang penalaran mereka, disebabkan beliau mengatakan mengadakan ta'aruf kepada mereka adalah perkara yang sangat penting sekali. Begitu juga dengan ta'aluk, penting hari ini untuk kita ada ta'aluk yang ini kepada para masyayikh, sebab dengan kita ada ta'aluk yang ini kepada mereka, ia akan menjadi sebab futuh yang mana Allah akan memberikan rahmat, Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan ilmu dan Allah akan memberikan barakah. Ini adalah hanya dengan sebab kita ada ta'aluk yang ini kepada mereka. Rasulullah
وقرة عين المسلمين أجمعين، يكرمنا وإياكم بكمال المحبة والمعرفة مع العوافي الباطنة والظاهرة، ويكرمنا بكمال حسن الخاتمة عند الموت مع المرافقة لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويعمر الأجساد بالطاعة والعافية والقلوب المحبة، ويحفظ الأولاد والبنات والذريات إلى يوم الدين، ويجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة منعمة بأنوار المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وورثتها كامل في خير وعلى خير. Dan akhir sekali beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita manfaat dengan sebab ini Syekh Umar Al-Khatib dan bagi kami yang belajar daripada Syekh Umar Al-Khatib dan bagi kami yang menyampaikan ini ilmu Syekh Umar Al-Khatib. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, begitu juga dengan kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita sentiasa diberikan cahaya oleh Allah yang mana dengannya dapat kita ikut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita sentiasa diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Mohon maaf ini agak atas kekurangan terjemah.